Zahar kali ini membuat sebuah crossing, dan itu dia! Sangat baik sekali! Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Disiarkan besok malam hari, Timnas Indonesia U17 versus Uni Emirat Arab U17 di laga kedua Grup B kualifikasi Piala Asia U27 tahun 2023. Tonton sampai habis karena kami akan beritahukan jadwal dan jam tayang resminya di stasiun televisi nasional. Di sisi lain, sebelumnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengapresiasi kemenangan perdana skuad Garuda Asia ini atas Guam tadi malam. Ia menyebut para pemain tetap berjuang maksimal meski saat ini sepak bola Indonesia sedang berduka cita seusai tragedi di Stadion Kanjuruhan. Kami berharap pemain tetap fokus pada 3 laga sisa selanjutnya. Masih ada tim UEA, Palestina, dan Malaysia yang akan dihadapi. Semoga dapat menyapu bersih kemenangan dan lolos ke Piala AFC U17/2023 mendatang, kata Iryawan. Terkait lanjutan pertandingan Grup B kualifikasi Piala AFC U17 tahun 2023 kami gelar tanpa penonton. Hal ini demi menghormati serta menghargai keluarga korban yang sedang berduka akibat insiden di Stadion Kanjuruhan. Sebelum kick-off Guam melawan Indonesia, kami juga lakukan proses A Moment of Silence atau mengheningkan cipta untuk seluruh korban insiden tersebut, tambahnya. Di sisi lain juga, UEA U17 disinyalir menjadi tim favorit di grup ini selain Timnas Indonesia. Tapi tanggapan berbalik disampaikan sang pelatih. Sejujurnya kami bukan tim favorit, tentu Indonesia adalah favorit karena tuan rumah dan mereka akan merayakan ini, ucap Alberto Gonzalez. Kendati demikian, Gonzalez optimis timnya bisa bersaing karena semua peserta memiliki kesempatan terbuka untuk lolos ke putaran final. Menurut jadwal yang dirilis oleh AFC, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Uni Emirat Arab UEA pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Laga ini bakal disiarkan langsung oleh Indosiar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Info ini juga disampaikan oleh Indosiar melalui Instagram resminya.